magical. You have such a talent. You have such an amazing personality. And you know what? We make the show because we get to meet people like you occasionally. And I'm so happy that you've come on our show to share your talent with us. Mundur dari AGT, peluang besar Putri Aryani lolos ke babak final America's Got Talent. Kesuksesan Putri Aryani meraih Golden Buzzer Simon Cowell di ajang America's Got Talent mencuri perhatian masyarakat dunia. Namun, baru-baru ini kemunculan sosok Lavender Darcangelo mengingatkan publik pada Putri Aryani. Pasalnya, Lavender Darcangelo mirip seperti Putri Aryani, peserta AGT Tunanetra yang sukses raih Golden Buzzer. Sosok Lavender Darcangelo belakangan ramai menjadi perbincangan. Iya, setelah Putri Aryani, sosok Lavender Darcangelo kini yang jadi sorotan di ajang America's Got Talent atau AGT 2023. Lavender berhasil memukau para juri dan meraih Golden Buzzer. Kondisi Lavender ternyata mirip seperti Putri Aryani. Ia merupakan penyandang tunanetra, tapi memiliki suara yang indah. Ia pun digadang-gadang bisa menjadi pesaing Putri Aryani dalam ajang AGT 2023 di babak selanjutnya. Ia baru saja meraih Golden Buzzer saat mengikuti America's Got Talent atau AGT 2023. Lavender Darcangelo merupakan seorang tunanetra yang memiliki suara indah hingga membuat juri AGT 2023 terpukau. Inilah pesaing Putri Aryani di AGT 2023. Gadis tersebut adalah Lavender Darcangelo, yang juga seorang gadis tunanetra. Lavender Darcangelo mendapatkan Golden Buzzer-nya pada tanggal 11 Juli tahun 2023 lalu. Pada America's Got Talent Season 18 ini, Lavender Darcangelo membawakan lagu Out Here On My Own milik Irena Cara. Golden Buzzer Lavender Darcangelo diperoleh dari juri Heidi Klum. Lain halnya dengan Putri Aryani yang memperoleh tiket khusus itu dari Simon Cowell. Sosok Lavender Darcangelo belakangan ramai menjadi perbincangan. Ia baru saja meraih Golden Buzzer saat mengikuti America's Got Talent atau AGT 2023. Lavender Darcangelo merupakan seorang tunanetra yang memiliki suara indah hingga membuat juri AGT 2023 terpukau. Iya, setelah Putri Aryani, sosok Lavender Darcangelo kini yang jadi sorotan di ajang America's Got Talent atau AGT 2023. Lavender berhasil memukau para juri dan meraih Golden Buzzer. Kondisi Lavender ternyata mirip seperti Putri Aryani. Ia merupakan penyandang tunanetra, tapi memiliki suara yang indah. Ia pun digadang-gadang bisa menjadi pesaing Putri Aryani dalam ajang AGT 2023 di babak selanjutnya. Cover paling gila, Adele dan Lady Gaga tak percaya saat Putri Aryani cover lagu paling sulit miliknya. Putri Aryani kini tengah bertarung sebagai salah satu finalis America's Got Talent 2023. Ia berhasil menarik perhatian para juri dan penonton karena kemampuan bernyanyinya yang luar biasa di acara tersebut. Namun, Putri Aryani bukan satu-satunya kontestan berbakat di America's Got Talent 2023. Pada ajang pencarian bakat tersebut, akan tetapi, melihat perkembangan bernyanyinya Putri Aryani saat direction oleh Lady Gaga dan Adele buat juri AGT pastikan, Putri Aryani bisa lolos ke babak final. Lady Gaga dan Adele sebelumnya tidak percaya bahwa Putri Aryani bawakan lagu paling sulit untuk dia cover. Namun terbalik, Putri Aryani lancar dan bagus saat membawakan lagu paling sulit ciptaan Adele tersebut. Lady Gaga ungkap bahwa coveran paling gokil Putri Aryani saat bawakan lagu paling ciptaan Adele tersebut. Adele ungkap bahwa Putri Aryani adalah peserta paling bagus dan multitalenta di ajang pencarian bakat America's Got Talent.
Tak ayal, Jida Adele dan Lady Gaga beri apresiasi untuk Putri Aryani saat membawakan lagu paling sulit ciptaan Adele. Dikutip dari channel YouTube Lambe Turah pada tanggal 16 Juli tahun 2023, coveran paling gila Putri Aryani saat membawakan lagu paling sulit ciptaan Adele. Video Lady Gaga kena mental dan menangis saat mendengarkan lagu dari salah satu peserta ajang America's Got Talent Putri Aryani, kini viral di media sosial. Salah satunya adalah dari video di mana Lady Gaga kena mental dan menangis mendengarkan nyanyian dari Putri Aryani yang membawakan lagu mulinya. Putri Aryani dengan lagu berjudul Bloody Mary, ciptaan Lady Gaga. Lady Gaga awalnya mendengarkan suara Putri Aryani dan seolah ikut menyanyi lagu yang pernah dinyanyikan oleh dirinya itu. Tapi tak lama kemudian mata Lady Gaga mula berkaca-kaca dan kena mental. Bahkan di akhir lagu, Lady Gaga sampai menutup wajah dengan bantal usai salah satu host menyinggungnya. Tuh lihat kalau nyanyinya bener nangis, kenapa nangis, kamu kenapa Lady Gaga, tanya host di sampingnya. Enggak, bagus, bagus banget nyanyinya, kata Lady Gaga berusaha tersenyum. Enggak ada, jawab Lady Gaga sambil mencoba tersenyum. Masih tak percaya dengan jawaban Lady Gaga, host di sampingnya kembali bertanya tapi tetap mendapat jawaban yang sama. Masak segitunya nangisnya? Kenapa coba Lady cerita sedikit aja, kata host di sampingnya. Sampai segitunya nangisnya, menghayati lagu, sambungnya. Host bahkan sampai meminta Putri Aryani untuk kembali menyanyikan bagian lirik yang membuat Lady Gaga menangis. Namun karena Lady Gaga terus menolak memberitahu, host di sampingnya kemudian berspekulasi air mata Lady Gaga itu karena mengenang perjuangannya dulu saat masih menjadi peserta seperti Putri Aryani. Video yang diunggah pada Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 di channel YouTube Lambe Turah itu kini viral dan mendapat banyak komentar dari netizen. Sebelumnya, Putri Aryani sudah ditunggu oleh Lady Gaga yang ditunjuk sebagai guru musik di final ajang America's Got Talent yang akan segera tayang. Lady Gaga ungkap bangga bisa membimbing seorang tunanetra yang hatinya masih peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Tak ayal, jika Lady Gaga bimbing sungguh-sungguh Putri Aryani untuk tampil di America's Got Talent di semifinal. Di sisi lain, Putri Aryani tak menyangka bisa dibimbing oleh Lady Gaga, seorang penyanyi internasional sekaligus artis papan atas. Putri Aryani ucapkan terima kasih banyak buat Lady Gaga karena mau menjadi guru musik Putri Aryani di semifinal America's Got Talent yang akan tayang pada bulan ini. Thank you to Lady Gaga for wanting to be my music teacher in the America's Got Talent semifinals, tutur Putri Aryani pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Kena mental, Lady Gaga akui kehebatan Putri Aryani usai bawakan lagu Bloody Mary lebih baik darinya. Video Lady Gaga kena mental dan menangis saat mendengarkan lagu dari salah satu peserta ajang America's Got Talent Putri Aryani, kini viral di media sosial. Salah satunya adalah dari video di mana Lady Gaga kena mental dan menangis mendengarkan nyanyian dari Putri Aryani yang